No! Welcome to HSR Wheel. Wah, kali ini kita bersama Mas DMR pingin ngelakuin hal ekstrim. Yaitu kita akan potong velg HSR GRY ini. Yang depan dan yang belakang. Karena ada dua obstacle yang... Ini satu nih, satu balok. Yang ini dua balok tersusun nih guys. Sebelum kita potong-potong, itu kita pengen nyobain dulu tanpa dipotong. Jadi masih standar velg dan bannya. Lewatin tantangan ini nih guys. Jangan di skip-skip, mari kita coba. Ya guys, mari kita coba. Mobil Mazda MR ini menggunakan velg HSR GRY. Bisa, kita kunci dulu. Bisa melampaui rintangan yang telah kita sediakan. Ini velg masih standar, belum dipotong-potong. 1, 2, 3, bis, norim. Ada, kita lihat velgnya, aman nggak? Velg kondisinya, wah masih aman, aman lah karena belum potong-potong. Kita langsung potong-potong aja, Bang Robi, langsung kita gas bang, kita potong aja. Hah, guys. Gue terlampau asik ngeliat itu, sekarang dikit lagi bakal terpotong, jadi palangnya tinggal 10 karena hilang 2. Apakah dia kuat? Mari kita coba lagi. Nah, mana deh be? Malah jatuh dia. Mana be? Nah, ini dia nih. Ini panas nggak be? Oh panas, panas. Nah ini nih potongannya udah kosong. Tenang aja, Sultan mau nyobain. Dan udah kita potong-potong, gampang ti, tinggal pasang lagi di mobil di velgnya. Banyak Sultan velg. Nih mari kita cobain, kita mundur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita lihat, velgnya aman nggak? Aduh deh, sampai mobilnya mati. Wah, masih biasa aja. Masih kuat. Bang, tambah lagi lah. Hilangin sekali dua, berarti 1, 2. Nih, sisain. Yang ini nih, potong sini nih. Ini be. Biar be. Nah guys, ini kita langsung potong sekali dua aja. Be, sekali dua be ya. Nah, tuh. Nanti akan gua gebuk biar potel. Udah be? Oke. Udah sip. Nah mari kita ketok. Ha, dia mana dia? Oh di dalam panas panas. Nah itu dia nih patahannya, yang tadi mana satu lagi nih. Nah ini ada dua. Nah satu lagi berarti be ya. Nih, gimana ya? 1, 2, 3. Coba ini ya. Apa mesti gini? Kita coba. Gini dulu. Coba dulu dah, gini. Apakah dia kuat? Mari kita coba. Ini. Nah, guys. Mari kita coba. Ini sekarang udah hilang dua palang.
Aduh. Wah, knalpotnya bocor. Knalpotnya bocor. Jadi sangar mobilnya. Mobil knalpotnya bocor ini. Bukan pelek yang ngalah, knalpot yang ngalah. Wah, wah, wah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita coba. Knalpotnya ngalah nih, suara udah gede. Udah pakai dastek nih mobil mendadak. Keren kan? Oke, siap? Oke? Ready, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah Akbar, mati lagi mesinnya. Apakah berhasil peleknya? Mari kita lihat. Ini kayaknya bukan pelek yang ngalah, mobil yang ngalah ini. Masih aman? Masih aman? Kagak ada peang-peangnya atau oblak-oblaknya? Palu tadi mana palu? Nah, kita coba. Masih aman? Masih aman. Potong lagi, Om. Kita lanjut lagi. Oh, si Omnya lagi prepare gerinda biar semangat. Yang mana ya? Sini. Nah, ini Om, ini satu Om. Ini satu, ini satu. Sisain dua gitu. Sisain dua. Nah, nih baru satu yang lepas lagi. Udah, Be. Udah, Be, tinggal getok itu mah. Awas, Be. Jauh, jauh. Oh, jauh masih. Tebel, guys. Nih, contohnya ini udah dingin. Boleh gue pegang. Nih, bahan dari Vela KSR tuh setebal ini dan kuat. Tuh. Nih. Tuh. Dan gue bakal nyari orang yang untuk jadi penumpang di mobil ini biar ada bobotnya. Dah, udah, Be. Tinggal getok itu, Be. Coba kita getok ya. Mas, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia, Be? Udah kosong. Udah kosong. Oh, panas. Nah, satu lagi, Be. Kita gas lagi. Satunya berarti di sini, Be. Sini nih. Sebentar lagi selesai. Nih. Udah 4 palang berarti kalau sama ini 1 2 3 4. Gua enggak sabar pengen gebuknya nih. Udah, Be? Udah siap gebuk? Mari kita coba, Be. Udah, Be. Udah sultan yang gebuk aja. Dah. Sip. Mari kita gebuk. Aduh, aduh, aduh. Hoi. Nih, tuh. Udah 4. Kasih lihat nih, Bal. Nih. Udah kayak setir mobil nih. Tuh, kasih dipegang nih. Apakah dia kuat? Ini mah mobilnya yang gerak, bukan peleknya. Tuh, aman. Mari kita coba. Sebelum kita coba lagi, kayaknya gue pengen nyari penumpang. Biar ngerasain juga di dalam mobilnya gimana dengan menggunakan sisa 2 palang dari velg HSR Guerrilla ini. Mari kita lihat. Ada yang lagi duduk-duduk manis, kayaknya langsung kita ajak aja. Mas. Mas Abdillah. Saya mau sekolah dulu. Ya, bukan sekolah. Jadi penumpang mau ya? Ayo. 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 Pasrah banget kayaknya ini. Udah yuk ikut. Oh, belum makan, nanti kita makan habis ini. Nah, ini ada Mas Abdillah, pengen jadi penumpang. Silakan duduk. Buset. Mau duduk di belakang apa di depan? Depan lah ya, temenin gua. Depan aja. Nah, guys, ini di sebelah gua udah ada Mas Abdillah. Mas, kita pasang safety belt dulu. Oke, siap. Racing ini mobil. Wah,
Gila. Nah, 200 HP ya ini. Iya, 200. Ini 200 handphone. Siap, Mas? Oke, siap. Siap ya? Siap lah. Ini tinggal 2 palang. 4 palang udah ngilang. Wah, ini pokoknya the best. Siap, Mas? Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ya. Masih aman enggak? Masih aman. Gimana, Mas? Rasanya. Aduh deh. Ini aduh sampai patah ini. Dah, matiin aja dulu. Aduh. Apakah bisa? Mari kita lihat. Wah, ini sih masih aman. Nih, Mas, sisa 2 nih. Masih aman kan? Ha. Gimana rasanya? Kayak bergejolak hati. Iya, bergejolak hati. Dipotong satu lagi kayaknya. Potong satu lagi. Tapi biar ekstrim. Berekstrim, boleh. Requestnya tuh. Satu lagi sisain. Tapi sebelum kita potong, kayaknya gue perlu perempuan deh. Perlu perempuan. Gimana? Kira-kira? Mari kita cari. Be, bentar ya, Be. Gue cari perempuan dulu. Nah, di sebelah gue udah ada Mbak Siva. Mbak Siva, ini Mbak jadi penumpang doang, cuma ngerasain bagaimana dalam mobil ini. Oke. Ya, oke, bisa siap? Ready? Ya, silakan masuk. Ya, cuma duduk doang, tenang aja. Gue nggak ngasih tahu pelek ini sisa 2 gue batang, oke? Pakai seat belt. Ya, sabar, pakai seat belt. Nah, guys, ini udah ada Mbak Sipa di dalam mobil. Kita pakai seat belt, Mbak. Sebelah situ ditarik aja. Dia baru lihat mobil ini, Bang? Baru lihat mobil ini, iya baru dibeli ini. Biasa, Sultan mah bebas. Nah, dah, sip. Ya. Hah? Ya. Kenapa tuh mobilnya? Ya, dorong, Wak, Wak. Kagak mau nyala. Seriusan, dorong. Oh, akinya habis. Dorong aja. Oh, enggak. Apa? Ini gua ngetek dulu. Alah. Udah, lu sini ya. Alah. Ya, guys. Ternyata mobilnya mati. Mari kita hidupkan dulu sebentar. Mungkin ada kerusakan. Bentar ya, Mbak Cipa ya. Ya Allah, giliran buat cewek aja. Pakai segala-gala rusak. Tahu aja nih mobil. Iya. Oh, gara-gara akinya kali ini ya. Coba pegang lu sini ya. Pan sini. Apa itu? Udah naikin aja lah. Selagi mesinnya hidup, hajar. Masih, Pak. Siap? Siap. Nah, ngasih mobilnya ada. Deg-degan. Tenang aja, ini cuma ngerasain ya itu ada polisi tidur dikit lah. Ya. Enggak takut kan? Deg-degan sih. Kenapa gitu? Tapi enggak apa-apa kan nih? Enggak apa-apa, tenang aja. Oke, ready? Oke, bismillah. Iya, gimana? Aduh, enak kan? Kapus gitu ya, tapi nggak kena kan? Nggak kena sih. Iya. Ini mau tahu nggak? Ada yang surprise-nya apa? Kita keluar dulu, boleh? Buka dulu. Iya, pintunya kagak bisa. Ya, nggak bisa dibuka.
Dah, tapi aman kan? Enggak apa-apa kan? Aman. Enak enggak? Gendutan sih. Agak itu gue sakit aja sih. Nah, sebelah sini lihat. Ini velgnya tinggal 2 ulir habis gue potong-potong. Lah. Itu enggak bahaya? Oh, bahaya, tapi untungnya enggak apa-apa, velgnya kuat. Kamu mau pakai velg kapan sih? HSR. Asik sih. Keren banget. Enak ya? Iya sih. Jadi sempet ngangkat ternyata mobilnya. Ya. Itu udah gue potong 4. Jadi sini sisa 2. Mau ikutan lagi enggak? Nyobain lagi. Ih, gue takut ah. Takut kenapa-napa lagi. Tinggal 1. Gue potong 1 lagi nih ya. Enggak berani gue. Ya udah, karena Mbak Sipa enggak berani, demi keamanan kayaknya gue sendiri aja. Kita potong 1 lagi. Tinggal 1 aja. Tinggalin 1. Oke. Terima kasih banyak Mbak Sipa sekali lagi. Makasih. Tapi lu hati-hati, Bang. Kalau misal kenapa-napa gimana? Nanti gue WA lu kalau gue kenapa-napa. Bisa kali itu gedein gue. Nah, oke, Mbak. Makasih ya. Iya, ya. Sama. Om. Boleh, Om. 1 lagi, Om. Dipotong. Ini udah kita gerinda, saatnya kita ketok. Bismillah. Kok gue ragu ya? Hei. Aman. Gue kira dia bakal jatuh. Ternyata enggak. Mana dia? Masih panas. Ah, itu dia tuh. Nih. Tenang, sudah kuat. Ah. Ini pas. Berarti udah 5 tuh. Kayaknya Sultan bakal ngajak orang lagi yang ngerasain satu palang. Siapa? Ya. Halo, mau meeting melulu? Siang. Meeting melulu. Sepertinya ini adalah ruangan yang bagus. Mbak, kalau Mbak Anggi nggak bisa karena lagi ada baby. Oh. Mbak Mati, saya ikut. Boleh ikut nganten nggak ke bawah? Ngerasain mobil doang. Ngapain? Nyobain mobil. Mobil yang putih yang udah bayar pajak kemarin. Kan belum pernah naik kan? Itu paling bagus mobilnya. Enggak, maksudnya orangnya jangan saya. Udah, semua udah dicobain, tinggal Mbak Mati doang nih belum. Mau? Mau? Beneran ini orang. Beneran? Boleh ya? Nah, yuk. Nih, silakan masuk, Mbak. Ya, naik dulu. Enggak, mobilnya. Naik dulu, naik aja, naik aja. Kita jalan cuma nih, joglokan ini doang nih. Sama lu. Iya, sama gua. Boleh, udah. Tumben udah sepi. Penontonku pada kabur nih. Enggak apa-apa. Boleh, Mbak, kita pakai safety belt dulu, Mbak Wati. Nah, ini gantian. Udah 3 orang nih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tuh. Nah. Jadi, ini cuma ngerasa. Woi! Wah, ya. Ini. Waduh. Hah. Waduh, apa begini? Tuh, bisa muter. Ya, ini tinggal 1 tadi kan? Patahannya mana? Oh, di sini. Oh iya, benar ini. Tinggal 1. Wah. Gimana? Ini sih kuat ya, walaupun kita nggak sempat ngambil kena polisi tidur atau baloknya. Udah kalah duluan nih pelek. Ya tinggal 1 biji, ya menurut gua masih kuat. Tadi kita coba 2, sampai lompat-lompat juga aman. Potong 1, belum sempet. Kita cobain, ternyata kalah. Pelek ini. Sekarang kita keluarin. Udah bisa, Bang. Nih. Nih, sisanya guys. Ini sisa palang tadi. Ini kan depan udah. Kayaknya next gue bakal ngelakuin depan belakang. Kayaknya besok ide gue tuh nggak pakai ban. Jadi velg aja. Dan gue bakal ngajak orang atau teman-teman gue. Ada beberapa orang. Ah,
sekitar 4 orang, kelebihan 1 dan 5. 4 orang, dan itu ada warga TikTok, warga YouTube, warga selebgram. Nah itu tuh, tapi kita masih atur jadwal dan bakal hal yang ekstrim. Ini kan cuma balok, bakal nantinya ada next-next yang ekstrim-ekstrim yang akan gue lakuin. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat TSR.